Mana ikan tak dapat? Dapat ni. Eh. Tawas. Weh, bang kau buat apa lah? Ini bukan tong sampah. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Fighting apa eh? Peduli lingkungan bang. Wah, suka-suka aku bah. Ya, apa hal si Dak ni? Dak berkelahi macam tu. Ni mesti bertindak ni. Sampah main. Waktu yang berasa. Usah bang, sabang sini. Apa masalah kita ni ni? Sampai. Oh, kata abang ni, usah buang sampah sembarangan. Ini parit, bukan tempat sampah. Asem kau, beramak muka. Asem. Sumpah siapa? Kau tak lihat ke ni apa? Sampah man! Oh, minta maaf aku, masalah. Oh, dah mungkin minta maaf am dengan abang men. Oh, aku pun tak mau marah, mbak. Okay. Sampah sampah kenek. Dari mana, Dek? Dari pasar, Bang. Wai, banyak enggak benar kantong plastik itu? Di dapur yang bertukang gitu, cobalah kalau pergi ke pasar tuh bawa keranjang seorang. Kata sampah men tuh, kita harus mengirit plastik biar enggak sampah plastik itu di mana-mana. Iyalah, Bang. Adik minta maaf ya. Ada, ke dapur, Bang. Mencuri hatiku. Bang, apa nyegah aku buang sampah di sini, Bang? Aku kan dah buang sampah tempatnya, Bang. Abang salah tempat. Ini adalah tempat sampah organik, sedangkan sampah abang adalah anorganik. Seharusnya abang membuang pada tempatnya yang organik. Oh, makasih ya, Bang, ya udah mengingatkan saya. Iya, sama-sama. Itu udah kewajiban saya sebagai sampah man. Jangan, ya. Biasa, apa kabar? Baiklah, untuk lingkungan, Bang. Itu bisa menjaga lingkungan. Saya ini sudah dipasang sampah. Sampah, men. Saya pun pernah juga. Itu memang baik, loh, itu kan? Itulah. Apa diomong, Bang? Loh. Yang kami omongkan ini, apa itu, loh? Sampah, men. Gara-gara dia lingkungan kami dah bersih, sungai dah bersih. Ibu-ibu Belanda dah bawa anak kan dari rumah seorang supaya itu konsumsi plastik itu tuh lebih menurun. Jadi lingkungan kita lebih diselamatkan. Nah. Mantas mah, lama enggak pas ini. Hanya lagi terima kasih nampaknya ya. Oke, oke, sip ya. Bagus, bagus. Teman-teman, inilah dampak positif dari kita tidak membuang sampah sembarangan. Lingkungan menjadi bersih. Selokan menjadi bersih, terhindar dari banjir, dan terhindar dari penyakit. Hai, adalah manfaatnya sampah bedugong di dapur ni dapatlah dijadikan bunga. Taklah ngapa kan dapur. Para ibu-ibu, lebih baik kita mengurangi penggunaan plastik. Dan lebih baik plastik itu dikreativitaskan seperti pembuatan bunga, anyaman tikar, dan sebagainya. Ada pun juga, ya aku jadi sampah mente, bisa mengedukasi masyarakat, memberitahukan sampah bisa menjadi nilai yang ekonomis, jika dihasilkan kerajinan tangan, dan lain-lainnya. Mari kita memberdayakan membuang sampah pada tempatnya, serta daur ulanglah sampah plastik menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis.